Assalamualaikum teman-teman. Benarkah katanya dengan sekali klik ya kita bisa merubah gambar 2D ini ya, gambar 2 dimensi ini menjadi 3D ya. Kita coba sekali klik, klik di sini dan kita tunggu proses renderingnya. Dan wow, langsung melendung ya, langsung melendung seperti balon ya. Oke, jadi ini namanya adalah tools 3D inflate ya, 3D inflate. Jadi inflate ini artinya memompa teman-teman ya. Jadi gambar 2 dimensi kita dipompa menjadi seperti 3D teman-teman. Kita akan bahas fitur ini ya, dan saya juga akan menyinggung gimana caranya, apakah bisa ya gambar yang kita 3D-kan ini dijual di situs-situs penjual aset karya seperti Microstock ya, Shutterstock dan teman-temannya ya. Kita akan bahas dan saya akan nunjukin proses pembuatannya. Oh ya, sekedar info, ini adanya di Adobe Illustrator 2022-2023 ya. Jadi video ini juga sebagai sarana pengambilan keputusan bagi teman-teman apakah perlu mengupdate fiturnya ya, Adobe Illustratornya menjadi versi terbaru, atau teman-teman berpikir nggak terlalu penting banget, jadi nggak usah diupdate karena akan memberatkan komputer teman-teman. Oke, jadi tujuan video ini juga untuk hal pertimbangan seperti itu ya. Simak terus ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang bertanya ya, bang itu kan filter ya, bukan lagi vektor murni ya, kira-kira bisa nggak sih dijual di situs Microstock seperti Shutterstock dan lain-lain? Jawabannya tentu saja bisa teman-teman, tapi kita jualnya tidak sebagai vektor, tapi sebagai digital illustration ya. Nanti ketika pas upload, teman-teman harus centang bagian illustration ketika di Shutterstock ya, atau ketika di Adobe Stock ya, juga ada pilihan untuk menguploadnya sebagai digital illustration ya. Dan kebetulan saya sudah eksperimen sendiri, sudah coba sendiri mengupload beberapa karya di sana ya. Tapi kita nggak bicara penjualannya dulu ya, yang penting keterimanya dulu. Oke, ada beberapa karya saya yang sudah terpublish di sana dan tinggal menunggu penjualan. Lumayan untuk melengkapi portfolio saya, portfolio kita semua ya. Mungkin teman-teman yang butuh style pembaharuan dari karya-karya yang pernah dibuat, mungkin dengan 3D ini punya nuansa baru di portfolio teman-teman ya. Oke, langsung aja kita ke proses pembuatannya dengan software kesayangan kita yaitu Adobe Illustrator. Check this out. Oke, teman-teman, di sini kita langsung buat aja di artboard ukuran 1280x720. Memang ini bukan ukuran untuk dikirim atau dijual di situs Microstock ya, seperti Shutterstock dan lain-lain ya. Namun nggak masalah, kita buat dari format yang sedang-sedang aja, jangan terlalu gede dulu ya. Nanti ketika pas mau dikirim kita ekspor, dan saat ekspornya kita maksimalin ya. Di sini saya menggunakan color palette ya. Color palette ini saya dapatkan dari Adobe Color ya. Di mana Adobe Color itu merupakan sebuah tempat mencari warna sesuai konsep yang bisa kita cari berdasarkan kata kunci. Nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi. Oke, langsung aja kita kerjakan. Kita buat objek 2D dulu yang sederhana ya. Kita buat burger ya, kita buat rotinya dari rectangle tools ya, shortcutnya M ya. Kita drag di sini, lalu kita beri warna seperti roti ya, dengan eyedrop tools. Kita seleksi ini dan kita klik di sini, oke? Maka warnanya akan mengikut ya. Dan kita buat ketumpulan sudutnya menggunakan direct selection tools, shortcutnya A ya. Langsung aja kita buat tumpul seperti ini ya. Dan kita rapikan sedikit, oke? Kita buat sayur-sayurannya ya, objek menyerupai sayurnya dengan lingkaran shortcutnya L ya, yang ini ya. Oke, shortcutnya L kita buat di sini beberapa ya, kita buat, kita tarik, tarik dan tarik warnanya, kita rubah ya menjadi sesuai yang kita harapkan, yaitu yang ini menggunakan eyedrop tools lagi ya, klik di sini. Oke, kita gabungkan menggunakan Pathfinder ya teman-teman ya. Caranya gampang, kita cari di window lalu kita pilih Pathfinder, mana dia ya? Dia ada di sini. Oke, kita pilih yang unite. Oke, maka mereka akan jadi satu kesatuan seperti ini ya. Oke, setelah sayuran, mungkin kita bikin seperti sebuah daging kali ya. Sama, kita gunakan rectangle tools, shortcutnya M ya. Seperti ini, kita sesuaikan lagi dengan direct selection tools, dan warnanya juga kita sesuaikan dengan eyedrop tools, kita kasih warna merah yang ini, oke? Kita taruh di tengah-tengahnya. Rapikan sedikit. Oke,
Lalu kita buat kejunya menggunakan pen tools, shortcutnya P ya, dia ada di sini ya. Lalu kita buat aja seperti keju yang ditata rapi di atas sebuah daging, oke? Kita isi dengan warna keju yang ini ya. Kita sesuaikan. Begitu juga sudut dan ketumpulannya. Kita adjust dengan direct selection tools shortcutnya A. Oke, supaya nggak lancip-lancip banget. Oke, kita buat sekarang roti bagian atasnya kembali menggunakan ellipse tools shortcutnya L ya. Kita buat seperti ini ya, kita potong bagian bawahnya, kita delete ya dengan direct selection tools, lalu di delete, lalu kita sambung dengan pen tools ya, dan kita isi warna sesuai dengan yang kita inginkan, yang ini ya. Lagi kita atur ketumpulan sudutnya supaya menyerupai roti bun ya, rotinya burger ya teman-teman ya. Kita sesuaikan, oke seperti ini. Kita adjust-adjust sedikit ya. Oke, kalau kita rasa sudah oke susunannya, kita tarik ke sini dan kita bikin dua angle ya teman-teman ya, buat pilihan seandainya nanti ada pendownload yang ingin mendownload dengan angle yang berbeda. Kita beri background dengan warna merah yang agak mudaan ya, seperti ini. Oke, seperti ini, tarik ke bawah, kita taruh di paling bawah, Ctrl Shift buka kurung. Oke, warnanya kita buat yang warna ini, oke. Untuk pelengkap kita kasih shadow lah di sini ya, sedikit ya warnanya, warna mungkin gradient ya teman-teman ya. Kita buka dulu gradientnya, window gradient. Kita masukin di swatch color-nya kali ya. Kita buka swatch color juga. Yang nggak perlu kita tutup-tutupin ya. Window swatch. Dia ada di sini. Oke, kita masukin warna ini aja, warna merah tua. Di sini kita buang yang hitam, kita taruh merah muda di bagian luarnya ya. Nanti, oh sorry, ini stroke, kita balikin ke shape. Oke, kita buat radial ya. Jadi yang bagian mudanya di luar, bagian tuanya di dalam. Kita sesuaikan. Nah, jadi seperti bayangan. Oke, kita gepengin aja di bagian bawahnya seperti ini. Taruh di dua tempat. Daripada kita pakai efek-efek yang lain ya, yang agak memberatkan dan belum tentu diterima di Shutterstock, lebih baik kita pakai gradient saja ya teman-teman ya. Lebih alami dan lebih ringan. Oke, sudah jadi teman-teman. Jadi posisi yang enak buat di 3D-kan. Langsung aja kita tutup-tutupin yang lain biar gampang lihatnya. Dan kita mulai buka window dan kita mulai cari fitur 3D and material di sini ya. Klik, lalu kita abaikan yang lain ya. Yang lain ini ada di fitur-fitur lama pernah saya posting di video sebelumnya. Kita fokus ke 3D inflate ini ya. Kita coba, kita pilih semuanya, kita seleksi bagian burgernya seperti ini. Oke, yang lainnya kita deselection atau kita tidak pilih maksudnya ya. Kita fokus ke burgernya, lalu kita coba 3D inflate. Klik di sini, kita tunggu saat proses rendering yang cukup lama karena saya memakai laptop yang 4 GB ininya RAM-nya ya, dengan hard disk 1 TB. Kita tunggu aja ya, sebentar. Oke, dan inilah hasil renderingnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini karena tampilan previewnya, preview screen ya, ada sedikit kotak-kotak seperti ini ya. Tapi kalau sudah diekspor, dia akan jadi bagus teman-teman ya, karena tampilannya tampilan yang sebenarnya. Oke teman-teman, jadi inilah fitur 3D Inflate dari Adobe Illustrator ya teman-teman ya. Ini sebenarnya fiturnya sangat canggih sekali loh teman-teman. Ketika kita klik di sini ya, ketika dalam kondisi sudah di 3D-kan seperti ini, kita sebenarnya masih bisa mengatur angle-angle dan rotasi teman-teman. Namun saran saya teman-teman,
lebih baik ya mengatur angle dan posisinya itu saat jadi 2D teman-teman. Karena kalau ngaturnya dalam posisi yang sudah 3D ini akan memakan kinerja komputer yang cukup besar ya. Akan melalui proses rendering ya. Cukup memakan proses rendering yang agak lama. Jadi saya sarankan daripada teman-teman membuang waktu untuk proses rendering ketika memutar-mutar rotasi ini ya, lebih baik tetapkan posisinya saat masih 2 dimensi ya. Itu tips dari saya. Dan tips yang kedua adalah buat di format yang sedang-sedang aja, jangan terlalu gede ukurannya ya. Di sini kan tadi saya memakai 1280x720 ya. Terus gimana cara ngirimnya agar bisa diterima di situs MicroStock? Karena biasanya kan situs MicroStock itu kan minimum kan 2000x2000. Ini kok di bawahnya 2000 ya. Gini teman-teman. Yang kita kirim kan bukan vektor ya, tapi kita kirim adalah format digital illustration. Artinya kita bisa ngirimnya dalam bentuk JPEG teman-teman ya. Dan ketika kita mengekspornya nanti kita tingkatkan kualitasnya sehingga nanti artboardnya ini ikut bertambah teman-teman. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Langsung kita pilih export aja. Kita export di sini, lalu kita export as ya. Oke, lalu kita pilih JPEG ya. Lalu kita oke, export di sini ya. Saat menyetting filenya kita fullkan teman-teman. Jadi maksimal ya, jadi maksimum dan resolusinya 300 ppi. Jadi yang tadinya nanti 1280x720 ya, nanti akan naik jadi 5000x3000. Kita akan lihat bareng-bareng ya. Kita oke di sini dan biarkan terekspor. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ketika saya mendekatkan ke hasil ekspornya, di sini ada keterangan bahwa dimensinya sudah berubah, teman-teman. Jadi 5334x3000. Jelas ini adalah resolusi, sorry, bukan resolusi tapi dimensi ya. Ya, jelas ini adalah dimensi yang akan diterima oleh MicroStock ya. Karena minimum kan di satu stok aja 2000x2000. Ini 5000x3000 pixel ya. Jadi perhitungannya adalah pixel dikali pixel ya, dan ini sudah memenuhi kriteria untuk dikirim ke situs MicroStock. Salah satunya adalah Shutterstock. Nah teman-teman, kemarin saya sempat upload ke Shutterstock ya dengan typical artwork seperti gambar tersebut ya, dan keterima, sudah approve teman-teman ya. Yang penting teman-teman ikuti aja ya settingan artboard yang tadi saya kasih tahu ya, sekitar 1280x720 settingannya RGB dan diekspor secara maksimum ya. Maka ketika diupload bisa keterima di situs MicroStock seperti Shutterstock dan Adobe Stock. Yang penting teman-teman ketika upload nanti ya, ketika ngisi metadata, pastikan gambarnya dicentrang yang bagian illustration ya. Lalu usage-nya yang komersial jika tidak menampilkan sebuah brand tertentu ya. Pastikan di dalam keyword dan deskripsinya tidak perlu mencantumkan kata vektor lagi, karena yang kita kirim sudah pasti bukan vektor namun digital illustration ya. Saya juga sempat menyebar gambar ini ke beberapa agensi ya, dan sudah keterima teman-teman. Tinggal menunggu penjualan saja. Masalah laku atau tidak itu urusannya sama rezeki nantinya ya. Yang penting portfolio saya dan portfolio kita semua bisa dapat inspirasi untuk jadi lebih bervariasi lagi, lebih punya warna tersendiri dengan style baru tersebut. Oke teman-teman, demikianlah review dan breakdown kita terhadap fitur terbaru dari software kesayangan kita, yaitu Adobe Illustrator versi 2022 dan 2023 ke atas ya teman-teman ya. Gimana menurut teman-teman? Apakah fitur tersebut kira-kira membantu untuk teman-teman dalam berkarya atau menjual aset grafis ya? Untuk melayani klien atau untuk menjual ilustrasi ke situs-situs MicroStock ya? Apakah justru malah akan nggak penting, malah akan memberatkan komputer teman-teman dan teman-teman merasa nggak penting-penting amat ya dengan fitur yang seperti 3D Inflate tersebut teman-teman ya. Semoga video ini bisa jadi bahan pertimbangan bagi teman-teman apakah teman-teman perlu mengupdate atau sudah nyaman dengan versi terlawas. Oke, kita akan terus bahas informasi seputar software kesayangan kita ini, yaitu Adobe Illustrator dan peluang-peluang yang bisa kita dapatkan dari menggunakan software tersebut ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.